Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya, Andri. Kali ini kita mau bikin kue ya. Kue apa namanya teh? Kue stiketan katanya. Nah, oke kawan-kawan, kita lihat proses pembuatannya ya. Tinggal goreng sih. Oke, lanjut kawan. Jangan lupa subscribe ya. Nah, ini dia kawan. Lagi proses goreng. Itu ada pencetaknya ya, cetakannya dari kayu tuh, tapi dia unik nih. Oke, kita lihat tuh prosesnya. Wow, enak ini. Alat-alat tradisional ya, pakai kayu. Ah, panjang, mantap stiketan. Oke. Ini dia kawan, kelihatan kepala. Nanti kita lihat hasilnya ya, gorengnya yang sudah digoreng. Kita lihat hasilnya, langsung kita cicipi. Jadi kita sebenarnya ini untuk dijual kawan-kawan, tapi karena kita malam ini datang ke sini, kita nyicip aja gratisan. Kita gratisan lah, Tela. Oke. Gratisan ya. Mantap ini. Kayaknya sebentar lagi mau mateng kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan cetakannya. Mantap ini. Ada bolong-bolongnya nih. Nih. Terbuat dari kayu. Kayu ulin ini. Mantap, ini cetakan tradisional. Jadi kita tinggal pencetnya cung 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 dipencet gitu ya. Jadi keluar tuh panjang. Karena ini dimasukin ke sini. Tepung adonannya dimasukin ke sini kawan-kawan. Mantap. Oke kawan-kawan, lanjut ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Itu dia kawan-kawan, sebentar lagi matang. Tunggu sampai coklat ya, warna kecoklatan itu berarti tandanya sudah matang. Nanti kita cicipi yang sudah matang ya. Oke, jangan lupa di aduk ya, dibalak-balik gitu ya supaya nggak gosong, dan apinya nggak usah terlalu besar kawan-kawan, supaya nanti matangnya merata dia. Kita ya, nanti ya. Mantap. Itu lagi mencicipi. Coba tunjukkan yang sudah jadi. Sisa. Nah, ini yang putus-putus ya, kawan-kawan. Jadi ini untuk dimakan. Coba cicipin. Kalau kata orang sini, kurang. Bukanlah. Coba lihat, coba-coba. Coba rasakan. Enakan. Coba dulu kukinya. Mantap. Kukinya tante. Oke. Okay. Oke, mantap. Ya, kawan. Sudah hampir matang ya, Teh? Iya. Sudah warna coklat gitu ya. Tinggal sedikit harus lagi. Harus diaduk full. Harus diaduk full ya supaya nggak gosong ya. Biar rata. Biar matangnya juga rata. Mantap kawan-kawan. Jangan lupa di order ya kawan-kawan. Kalau mau order siapa aja, nanti kita apa namanya, kita simpan nomor tante di bawah ini. Di deskripsi ya nomor teleponnya. Kalau tante menerima jasa, nanti kita tanya. Kalau menerima jasa, nanti kita ini apa, kita simpan nomor teleponnya di bawah. Nah, itu dia, hampir matang, tinggal diangkat kawan-kawan. Saatnya kita angkat. Mata.
Ini dia. Oke. Mantap kawan. Lanjut. Oke kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya kawan-kawan, supaya kita semakin semangat terus bikin video. Ini masukin lagi clip kedua. Itu adonannya dimasukin ke situ, terus tinggal dipencet. Mantap. Alatnya kecil sekali ya alatnya, tapi apa namanya, sangat bermanfaat. Oke, jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya nggak gosong. Itu juga sebentar lagi mau diangkat ya, udah mau mateng juga. Oke, kita angkat lagi strip kedua. Oke, kawan-kawan, ini dia hasilnya yang sudah jadi. Nanti ini bakalan full nih. Contohnya gini. Dan ini rasanya enak banget. Ini yang paling panjang. Enak. Oke, kawan-kawan, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya kawan-kawan. Nantikan video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Enak.